Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Orang Awam Tapi Sok Tahu. Bersama saya Anthony, desainer sok tahu. Kali ini saya ingin membagikan cara agar ngeprint bisa mengikuti ukuran halaman ataupun dokumen yang kita buat di Corel Draw. Dan tentu saja ini tanpa perlu lagi mengatur ataupun membuat ukuran kertas di printer preferences. Oke, langsung aja. Pertama kita akan buat ukuran custom. Di sini saya akan menggunakan sentimeter, terus dengan ukuran 10 cm kali 20 cm misalnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat objek, baik itu berupa teks ataupun apa, sesuai apa yang teman-teman desain ya. Untuk sebagai contoh, ya, ketika kita ngeprint biasanya dengan ukuran seperti ini, biasanya kita harus masuk dulu ke printer propertinya atau di preferencesnya, dan terus menggunakan ukuran custom mengikuti ukuran dokumen yang kita buat tadi seperti ini. Oke, biasanya seperti itu. Dan kali ini tanpa perlu lagi membuka printer preferences. Oke, yang pertama teman-teman harus buka tool, kemudian option, kemudian masuk ke global printing driver compatibility, kemudian teman-teman pilih tipe atau jenis printer yang terinstall di laptop ataupun PC teman-teman ya. Di sini saya akan pilih Canon IP2700 series, dan teman-teman perlu mencentang printer can match document pack sizes seperti ini. Kemudian oke. Seperti itu teman-teman. Dan misal kita ingin ngeprint seperti ini, terus kita pilih bagian yang di sini page. Kita sudah memilih printer yang ingin kita gunakan. Terus pilih bagian sini match orientation and size custom portrait. Jadi seperti itu, kemudian apply, kita print preview. Jadi ini sudah mengikuti sesuai dengan ukuran dokumen yang telah kita buat. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membuat ukuran custom, ukuran kertas di custom. Kalau misal Epson, tampilan preferensinya seperti ini. Biasanya kita harus membuat ukuran custom di misal di Epson user defined seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu lagi. Oke. Sekian saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jangan lupa bernafas.